itu ya, itu Faisa. Aku pengen kalau lokasi sama teman-temannya sama. Ikut asik, ikut mesti. Ibu guru TK Mutiara dan staf, sederhana nama komite TK Mutiara Indah dan anak-anak yang saya cintai. Tanggal 25 November itu memperingati hari apa ya? Hari Guru. Ayo catat semua. Selamat Hari Guru. 1, 2, 3. Acaranya kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Bisa? Oke, serta ibu ketua komite TK Mutiara Indah yang saya hormati, beserta para anggota semuanya dan anak-anaknya Bumia. Halo, halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi setengah siang anak. Iya, hari ini Bumia shock terapi Bumia. Soalnya tidak ada acara apapun dari TK, hanya kita kemarin sama Bu Guru ingin menyenangkan anak-anak dengan mengajak anak-anak keliling-keliling kota Gresik dengan tayo, menyenangkan hatinya anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang ada di sini. Kita harus sehat jasmani dan rohani, itu. Semoga kita semua berkumpul semuanya di surga Allah dengan teman-teman yang hebat, dengan guru yang hebat, dengan murid-murid yang hebat. Insya Allah kita semua berkumpul di sana. Terus yang kedua, apa ya? Apa guru? Ucapan terima kasih dari kami semua, dari guru telah memperhatikan kami. Terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk ibu komite. Semoga kita panjang umur selalu ya, sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum. Berikutnya saya minta satu ibu guru saja. Terima kasih semuanya, baik dari anak-anak semuanya maupun seluruh anggota komite yang telah memberi kami kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota komite dan juga mama-mama yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Hari Guru pada hari Sabtu tanggal 25 di tahun ini di bulan November. Bagi kami setiap hari adalah Hari Guru karena guru adalah orang tua kedua kalian. Jadi selain menurut kepada orang tua yang ada di rumah, menurutlah kepada bapak atau ibu gurumu yang ada di sekolah, karena mereka adalah bapak ibu guru yang hebat yang telah mengajak Budiman juga dan juga Bunia serta teman-teman Budiman di sini menjadi seperti ini semuanya. Selain karena rasa dari orang tua mereka semuanya, juga karena didikan mereka. Jadi bagi anak-anak semua yang ada di sini semuanya, selain di orang tua yang ada di rumah, menurutlah terhadap ibu guru yang ada di sini. Oke, khususnya di TK Mutiara Indah. Selamat Hari Guru semuanya. Terima kasih cukup sekian yang dapat disampaikan dari Bujima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ayo dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.